Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Pagi. So, kita jumpa lagi dalam video kali ini. So, jadi dalam video kali ini saya nak share berkenaan dengan sale lah pula. Yang pertama, kesalahan yang pertama yang majoriti usahawan akan buat adalah mereka lambat reply. Terutamanya mereka yang buat close sale secara WhatsApp. Secara WhatsApp kan. Mereka lambat reply. Contoh, prospek masuk PM pukul 10 pagi, petang, kadang-kadang sampai malam baru nak reply, come on lah, kan? So, prospek pun dah macam dah, alah nampak lah dia ni, reply aku cari orang lain lah untuk aku beli, kan? So, itu kesalahan yang majoriti. Dia nampak kecil tapi ramai orang tak nampak benda tu. So, itu yang efek sampaikan sale tu klik-klik makin jatuh. Itu yang pertama. So, yang kedua pula adalah terlalu hard sell. Terlalu hard sell. Orang masuk PM, pam terus. Nak beli berapa? Nak harga? Okey, dan semua tu sebut harga nak beli berapa? Let lu, geng. Sepatutnya perlu engage dengan mereka dulu, tanya khabar apa masalah mereka, apa yang anda boleh cuba bantu mereka. InsyaAllah, jangan terlalu hard sell. Jadi seorang perunding tetapi bukan seorang penjual. Itu nombor dua. Dan nombor tiga pula, ini sangat kesalahan yang sangat besar. Okay? Ramai penjual-penjual secara online terutamanya tak tahu produk knowledge yang sangat bagus. Okay? Maknanya mereka jual produk apa tapi aku pun tak tahulah produk apa tu. Dia cakap macam tu, aku pun tak tahu produk ni untuk apa. So, saya nasihatkan, anda betul-betul kena tahu apakah produk ataupun servis anda, apakah dia punya ciri-ciri, kan, dia punya kelebihan, apa dia punya manfaat dan apa dia punya fungsi untuk bantu prospek yang memerlukan itu. Okey, itu antara tiga kesalahan yang ramai penjual dekat luar sana buat kesalahan tu. So, saya nasihatkan anda bertaubatlah. Jangan buat kesalahan macam tu lagi. So, improve daripada insyaAllah daripada tiga benda yang saya sharekan tadi. InsyaAllah anda improve tu, sale anda akan meningkat naik. Okay, insyaAllah. So, itu saja. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Jangan lupa klik subscribe ataupun komen dekat bahagian bawah. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.